Terima kasih Tuan Yang Dipertua di atas peluang untuk saya mengambil bahagian dalam ucapan titah diraja sekaligus secara peribadi menandakan mencatat sejarah di mana kali pertama saya berucap sebagai anggota pembangkang. Saya juga akan gunakan peruntukan 37.1 memandangkan masa agak terbatas supaya ucapan saya dapat saya habiskan, Tuan Yang Dipertua. Semana kita sedia maklum, pada 9 hari bulan Mei yang lalu telah berlangsung peralihan kuasa secara aman dan tersusun. Sebelum itu telah timbul tuduhan fitnah kononnya saya pada ketika itu sebagai Perdana Menteri bercadang untuk mencetuskan huru-hara dan memanggil ataupun mengisytihar darurat kerana kononnya saya takut kehilangan kuasa. Sekaligus tuduhan tersebut adalah tidak berasas sama sekali. Saya minta laluan. Ini perkara boleh. Jelutur minta laluan. Kalau berani, kalau berani boleh. Tuduhan ini, kalau berani beri laluan. Mengganggu, Tuan. Jelutong ya, minta untuk mencelah. Duduk dulu Jelutong. Semua orang berhak bersuara dalam dewan yang mulia ini. Apa yang telah dituduh itu tidak berasas sama sekali dan saya boleh beritahu pada Dewan Yang Mulia ini kalau rujuk kepada Panglima Angkatan Tentera Malaysia pada masa itu dan Ketua Polis Negara dan semua anggota MKN tidak ada panggilan mesyuarat khas MKN pada malam 9 Mei sama sekali. Dan saya juga nak menyatakan Tuan Yang Pertua secara peribadi bahawa saya adalah seorang yang percaya pada prinsip demokrasi dan the rule of law dan akur padanya. Tuan Yang Pertua, saya ingin menyorot kembali kepada situasi ekonomi negara. Pada ketika tahun 2005, subprime crisis yang berlaku di Amerika dan pada kesudahannya sampailah ke pesisiran pantai kita, ekonomi kita pada tahun 2008. Pada ketika dunia mengalami apa yang disifatkan sebagai the Great Global Recession. Saya telah ambil alih sebagai Menteri Kewangan pada tahun 2008 dan kemudiannya sebagai Perdana Menteri pada bulan April 2009 sekaligus memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan. Dalam menangani krisis ekonomi dunia pada ketika itu, kita telah mengambil langkah untuk melancarkan dua pakej rangsangan ekonomi yang besar secara berani. Di mana apabila kita melaksanakan dua pakej rangsangan yang besar itu, maka Malaysia terlepas daripada mengalami resesyen ekonomi itu. Tuan Yang Dipertua. Dan selepas itu, alhamdulillah, ekonomi negara kita terus mengalami kadar pertumbuhan yang insentif, yang positif. Apa yang saya nak katakan, Tuan Yang Dipertua, walaupun hutang negara berbanding dengan KDNK pada tahun 2009 telah meningkat 10%, tetapi kesan pada ekonomi, kesan pada rakyat, kesan pada orang-orang yang berniaga, kita, mereka semua tidak mengalami kesan yang buruk daripada krisis ekonomi dunia. Selepas itu, ekoran daripada pakej rangsangan dan juga dasar transformasi negara yang kita telah laksanakan secara komprehensif dan direncanakan secara tersusun, Malaysia telah menikmati kadar pertumbuhan ekonomi yang sehat, Tuan Yang Pertua, antara yang tertinggi di dunia sepanjang 9 tahun berturut-turut. Pada tahun 2015 dan 2016,
kita berdepan dengan satu lagi krisis. Pada ketika itu, harga minyak global menyusut 75% kepada bawah $30 Amerika. Sepatutnya, sebagai sebuah negara, Malaysia sekali lagi mengalami krisis ekonomi. Seperti mana berlaku di negara-negara pengeluar minyak yang lain, di Timur Tengah, di Afrika, di Amerika Selatan, tetapi sekali lagi kita terlepas daripada angkara tersebut. Ini adalah kerana daripada awal lagi, bila kita melancarkan dasar transformasi nasional, kita telah mengambil strategi mengurangkan pergantungan kepada minyak sebagai sumber utama hasil negara. Daripada 44% pada satu ketika telah turun kepada 14%. Dan kita telah memperkenalkan GST pada 1 Hari Bulan April 2015. Kedua-dua langkah ini telah menyebabkan Malaysia sekali lagi terlepas daripada kesan krisis ekonomi, Tuan Yang di-Pertua. Oleh itu, apa yang saya nak sebutkan di sini, ekoran dasar transformasi dan pentadbiran ekonomi yang baik menepani krisis global itu, Malaysia tidak perlu mewujudkan dana harta, tidak perlu mewujudkan dana modal maupun tabung harapan bagi menyelamatkan ekonomi negara kita. Hakikatnya, Kerajaan Barisan Nasional telah mewariskan kepada Pakatan Harapan sebuah negara di mana ekonominya kokoh dan sihat. Ini saya telah tak menyatakan, tetapi Bank Dunia dan World Economic Forum, dengan izinnya Tuan Ibu, World Economic Forum menyatakan bahawa Malaysia merupakan negara yang ke-23 paling kompetitif di dunia. Dan Bank Dunia telah menyatakan bahawa dalam masa beberapa tahun akan datang ini, Malaysia kemungkinan boleh menjadi sebuah advanced economy. Justru saya ingin terus membantu pengetahuan dan pengalaman saya, membantu Yang Berhormat Ketua Pembangkang Ahli Parlimen Bagan Datuk dan juga negara pada keseluruhannya. Saya juga ingin menyatakan, Tuan Yang Pertua, bahawa ekonomi negara yang kita tinggalkan adalah ekonomi yang kokoh ataupun resilient. Kadar pertumbuhan yang tinggi dan sihat 9 tahun berturut-turut. Kadar pengangguran yang rendah. Bursa saham, Tuan Yang Pertua, pada 20 April 2018 mencecah rekod 1,895. Dan institusi-institusi kewangan, GLCs, semua kokoh asetnya berlipat ganda. Tuan Yang Pertua, satu kumpulan yang saya ingin terus memberi pembelaan dan saya bimbang tentang kedudukan mereka adalah gulungan para peneroka felda dan juga gulungan dalam rancangan-rancangan seperti RISDA dan Felkra. Pada era terdahulu, pada ketika Yang Berhormat Langkawi menjadi Perdana Menteri, felda dan sektor pertanian di Malaysia bukan keutamaan kerana tumpuan diberikan kepada perindustrian dan sektor seperti membuat kereta serta keluli. Pada ketika itu, felda berhenti menerima peneroka baru. Satu keputusan turut dibuat untuk menghentikan pembiayaan kerajaan kepada felda. Felda pada ketika itu diminta untuk mencari dana sendiri. Akibatnya, usia pokok kelapa sawit semakin tua. Apabila saya mengambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri, perolehan setiap hektar ataupun yield dengan izin dari minyak sawit menurun pertama kali dalam sejarah. Kebajikan peneroka juga diabaikan. Ia mendesak kerajaan pada ketika itu dan felda untuk melaksanakan langkah penyenaraian IPO FGV bagi mendapatkan dana menampung kos penanaman semula kelapa sawit dan menambah baik kebajikan dan kehidupan peneroka.
jika kita tidak mengambil langkah-langkah berkenaan serta penyediaan dana bagi melaksanakan penanaman semula pada skala yang besar, tidak mustahil pokok yang semakin tua dan hasil semakin menyusut akan menyebabkan felda mungkin tidak lagi wujud pada tempoh 10 atau 20 tahun selepas itu. Memandangkan felda diasaskan oleh Alairham ayahanda saya dan ramai penduduk-penduduk di Parlimen Pekan dan di kawasan-kawasan parlimen yang lain adalah para penoka felda, maka menjaga kebajikan penoka felda dan industri minyak sawit turut menjadi keutamaan saya selama ini. Pada zaman pentadbiran Barisan Nasional, mereka telah dapat begitu banyak kemudahan seperti pada tahun 2012 dengan penyenaraian FGV, setiap peneroka menerima RM15,000 dan dividen pada setiap tahun. Pada tahun 2017, mereka telah terima bayaran khas RM5,000, setiap tahun terima bonus dan duit raya. Namun sebaik saja kerajaan baru mentadbir, mereka tidak diendahkan, malah hari peneroka tidak disambut, bayaran lewat dan janji tidak ditunaikan. Malangnya selepas PRU14 ini dengan kerajaan baru, golongan tidak menerima manfaat malah terkesan adalah golongan para penoka. Bonus hari raya rendah dari sebelum ini. Apakah pembayaran pada penoka akan terus menurun pada masa akan datang? Saya ingin tanya di sini, Tuan Yang Pertua, manifesto PH berjanji membatalkan kesemua hutang peneroka dalam tempoh 100 hari. Apa akan jadi kepada janji ini? Tuan Yang Pertua, terdapat juga laporan kelewatan bayaran pada peneroka dan sebagainya. Mak Pekan minta saya nak masih satu. Ya. Terdapat juga laporan mengenai kelewatan bayaran pada peneroka. Sebelum 9 Mei, harga minyak sawit adalah lebih tinggi kerana saya berterusan mempromosikan hasil minyak sawit ke pasaran dunia seperti di China, di mana saya berbincang dengan Presiden Xi dan Perdana Menteri Keqiang pada tahun 2016 untuk China membeli minyak sawit tambahan dari Malaysia. Dan lanjutan itu, pada tahun 2017, China membeli lebih banyak minyak sawit dari Malaysia bagi menunaikan janji mereka. Tetapi kini harga minyak sawit dan getah turun mendadak. Harga minyak sawit sudah menyusut di bawah RM2,100 setiap tan dan ini adalah paling rendah dalam tempoh 3 tahun. Harga getah juga rendah dan kehidupan pekebun kecil turut terjejas. Pada masa yang sama, ekspor minyak sawit dari Indonesia ke China berterusan meningkat manakala ekspor kita menyusut. Selepas janji Perdana Menteri China Li Keqiang ke Indonesia pada Mei lalu untuk membeli minimum 500,000 tan minyak sawit dari negara itu. Berikutan janji itu, pada 12 Julai lalu, syarikat China membeli minyak sawit tambahan dari Indonesia sebanyak $726 juta. Kesannya pada Malaysia, Tuan Yang Pertua, negara ini akan terus ketinggalan dalam penguasaan pasaran kepada negara jiran jika kita tidak mempunyai hubungan diplomatik yang baik. Kerajaan baru digesa, saya ingin menggesa, tidak melihat peneroka sebagai rakyat kelas kedua atau ketiga, dan kerajaan perlu mengumumkan apakah perancangan mereka bagi felda dan langkah bagi mengatasi harga komoditi yang semakin rendah ini. Tuan Yang Pertua, di bawah agenda transformasi Kerajaan Barisan Nasional, tumpuan diberikan pada mengurangkan jurang perbezaan pendapatan dan menyediakan bantuan secara langsung dan tidak langsung kepada kumpulan rakyat B40, penduduk luar bandar dan di negeri yang kurang pembangunan. Pelbagai program bantuan dan inisiatif dilaksanakan bagi membantu secara langsung kumpulan ini seperti BRIM, Klinik Rakyat Satu Malaysia, bantuan nelayan, petani, pekebun kecil, bantuan persekolahan, prima, projek perumahan, infrastruktur pengataan awam,
bertujuan meningkatkan pendapatan dan mengurangkan beban kewangan harian mereka. Projek-projek seperti Central Spine Road, Lebuh Raya Pen Bonio, Pengerang Rapid, ECRL, HSR, MRT dan sebagainya bertujuan untuk mencetuskan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih daripada itu mengurangkan atau merapatkan jurang perbezaan pembangunan antara negeri-negeri yang kurang membangun seperti negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang, Sabah dan Sarawak. Projek-projek ini jika dilaksanakan pasti akan meningkatkan kadar pertumbuhan negeri-negeri tersebut. Malah GST itu sendiri memainkan peranan mengenakan cukai lebih banyak terhadap golongan kaya berbanding dengan golongan miskin. GST dilaksanakan berasaskan kepada lebih banyak seorang itu belanja, lebih banyak dia membayar. Memandangkan golongan kaya berbelanja lebih banyak, mereka membayar sebahagian besar bagi GST. Ia juga membantu mengurangkan dan mengenakan cukai terhadap ekonomi gelap ataupun the black economy dengan izin. Mengurangkan lari cukai serta pengaliran keluar dana haram ataupun illicit capital outflow dengan izin. Sebab itulah Tuan Yang Bertua, GST mengutip lebih banyak berbanding SST. Lebihan GST itu kemudiannya disalurkan bagi membantu golongan B40. Di sini saya suka beritahu Tuan Yang Bertua bahawa salah satu daripada fenomena yang tidak diketahui umum ialah soal illicit capital outflow. Ini berkait rapat dengan transfer pricing antara multinational company. Misalnya, kalaulah MNC beroperasi di Malaysia, mereka lebih suka mencatat keuntungan yang lebih besar di Singapura ataupun di Hong Kong kerana mereka akan bayar cukai corporate yang lebih rendah. Tetapi kalau ada GST, kita boleh menutup peluang untuk mereka memanipulasi harga dalam bentuk transfer pricing. Inilah antara punca besar pendapatan negara terus bertambah. Bila kita bertambah, kita bagi kepada golongan miskin, Tuan Yang Bertua, berim. Termasuk, jangan lupa, termasuk penjawat-penjawat awam. Saya telah umumkan 1 Julai yang lalu satu kenaikan khas tahunan. Saya beritahu Tuan Yang Bertua, ramai pejawat awam mengeluh. Ramai mengeluh. Umpamanya kumpulan M48, dia akan dapat RM270 tambahan. Pencen akan bertambah. Kalau dia meninggal, isteri akan dapat pencen tambahan. Ini semua terlepas kerana apa? Kerana langkah populis memansuhkan GST. Inilah dasar barisan nasional. Boleh bagi penjelasan? Boleh minta laluan. Rakyat susah dan miskin minta sebab laluan. Yang berhormat simpan duit di rumah, Yang Berhormat. Pekan boleh minta laluan. Rakyat susah dan miskin sebab Yang Berhormat ambil 2.6 bilion. Kenapa? YouTube 2.6. Adakah Yang Berhormat Pekan membeli laluan? Tuan Yang Bertua, saya nak beritahu. Tak diberi laluan. Sila duduk. Sila duduk. Inilah kita. Kita ikut peraturan mesyuarat. Duduk. Tuan Yang Bertua. Peraturan 771. Saya ada satu minit je lagi, Tuan Yang Bertua. Ya, teruskan. Dia ganggu. Saya kena minta extra time. Saya nak beritahu Tuan Yang Bertua bahawa banyak contoh yang boleh saya berikan. Tetapi bila kita lihat pada dasar kerajaan baru ini, sama ada kita akan kembali kepada zaman dulu. Ini sebut sekarang ini Malaysia baru. Tidak, zaman tidak. Dasar. We have no one MBB scandal, Yang Berhormat. Jelutong, berapa kali saya nak ingatkan kita ikut peraturan mesyuarat. Ya, silakan. Masa nak berehat kat luar ah. Yang lain pun ikut peraturan mesyuarat ya. Apakah Malaysia baru ini
kembali kepada zaman dulu, dasar-dasar dulu. Dasar-dasar dulu yang parti apa nama? Reformasi, parti PKR ditubuhkan nak menolak dasar-dasar dulu. Ya, dasar seperti memberi gaji lebih rendah pada kaki tangan awam, kembali kepada dasar menambahkan kereta atas jalan raya daripada memberi tumpuan pada pengangkutan awam, dasar menambah subsidi dan sebagainya, dasar balik pada SST. Dan saya nak beritahu Tuan dan Tuan, SST, GST bila kita dah mansuhkan, harga dah stabil. Bila 1 September ni akan berlaku satu lagi pusingan kenaikan harga, pasti berlaku. Yang berhormat, masa jadi Tuan dan Tuan, masa tidak mengizinkan. Harga cincin stabil. Saya banyak lagi nak cakap. Yang berhormat, bagi penjelasan 1MDB yang berhormat, kita tunggu. Hey, sila gulungkan dia. Abu Omar Pekan boleh bagi penjelasan 1MDB boleh? Bukar. Abu. Masa dah habis.